atau Kyrie. Itu dua-dua hero udah denaif wow banget tuh. Kayaknya itu. Enggak tahu ya. Keren banget asasinnya. Keren ambil banget. Min si Tark Ultra. Boleh. Udah link. Tapi dengan ada Jeeve ini Kotsdel lo. Ya sih dari 2 pick ini Arlott Joy-nya enggak bagus, guys. Masih muda cok Kotsdel ini. Akan sedikit lambat seperti katanya 35 lah. Tadi wow. Bersama dengan muda. Muda kan? Iya, muda. Kalau istilah 35 apa sih? Muda dan berbahaya itu. Arlott Kufra. Serem juga. Bahayanya dengan ada Kufra ya untuk sosok Kyrie bakal kewalahan. Tinggal gimana dia nyimpen pancernya, gimana dia nyimpen ke arah Tauntrausnya nanti untuk menghindari bone symbol yang dimiliki. Aduh, branch lagi, branch lagi. Iya, iya, ditutorin Cloudon sama cewek. Aku melihat sini potensi OP kebanyakan pemainnya masih keturunan Asia ya. Pun itu Korea. Basic ini enggak, gua enggak tahu basic sih. Ini bakal diambil ya, guys, Joy-nya? Kalau Uresi PH. Dari dua hero yang diambil ya dari kayak boot jarang deh. Lo Kyrie kenapa Kyrie kenapa kecewa BTK enggak main? Wah. Apakah Kyrie adalah tim Mobazen guys? Dibang tim apakah Kyrie Zen? Paling enak banget tidaknya Yuzhong pun memaksa untuk event. Itu ada kata-kata dari Kyrie, Pak. Apa itu? I'm disappointed that BTK didn't make it. Not really lucky they are the second strongest in NA, but like I just kind Gio bingung bahasa Inggris. Sabar Gio ya, sabar. Gio tenang. Wih, artinya. Ya Gio tenang. Jadi dia juga sedih ya. Bane, Ben-Bane. Dia Ben-Ben ya. Tapi mau gak mau karena ada problem lah ya. Kurang beruntung. Ada problem yang emang belum bisa membuat mereka hadir di MSC. Bane. Gue menendak udah lupa hero-heronya outplay anjing. Tuh Fanny Romer ya, itu di Ben. Kan dari Fanny Romer dimainin tuh. Sumpah be main Fanny Romer. Main. Okay. Si Sharp main dia. Kedua, Fanny Romer. Ben dan juga Fanny. Buset. Fanny Dyer hit. Penasaran gameplaynya seperti apa? Tonton ke breakdown. Terakhir ini ya, satu gold lanernya, satu junglenya gitu kan untuk outplay sendiri. Dan risetnya juga belum bisa. Ben yang akhirnya ada dia. Menurut gua salah satu power pick juga. Leslie, gitu, si basic. Outplay. Sumpah jangkauan gue cuma di Indo sama Filipina doang guys, KB ngeri banget. Romer dan juga Sam sekarang yang disembunyiin loh. Jalan-jalan bisa enak gue. Mana antara Sam dan juga Keyboy? Soalnya menarik cuma Filipin. Nah karena banyak yang tidak tertarik makanya kita olah datanya. Tiba-tiba banyak yang ngeri. Kalau NA kan udah ketahuan nih NA ngeri. Parami sekarang yang ada di NA nih nanti di team fight-nya dia yang ngelirin. Bisa Atlas. Kaget-kagetan gitu loh. Bisa Valentina enggak ada ini udah Paramis juga untuk menggunakan Paramis, enggak bakal ada satu karakter tandingan yang akan dipakai. Bitrix doang sih hero yang paling bagus di sini. Bitrix sama Basic. Kayak walaupun dia main carry ya, walaupun dia main carry ya, tapi ini bukan game carry. Ini dia nge-ban Sans apa nge-ban Hero Sans ya? Nge-ban Sans. Tapi sudah masih ada Paramis, Gus, masih ada Paramis itu. 5 hero mage. Iya, Benson situ. Tapi kalau Melisa masih oke enggak? Tapi enggak ding apa NACT enggak terlalu Melisa banget. Menjadi Hun. NA di NA itu. Dia membuat statement Kari malahan kalau banyak as a second place, but I like to tell my opponents that only one Kari Betrick to Betrick that's us. Apa artinya Lim? Karena Betrick. Ya, dia enggak sebagai itu karena di peringkat 2 dan bisa sampai sini gitu. Ya, safe pick semua. Tapi ya dia bilang ya apa romernya nih Kipoy tetap akan ada tim Faramisnya main sama siapa ya itu jago kita masih cuma selama ini loli oke Beatrix dan juga Martis yang diambil loli pasti Cece sih Kipoy sih dia bisa menangin farming speed kalau enggak ya jadi Atlas kayak gitu Mino kalau Atlas asik banget sih Mino bagus Mino orang Kaja orang dari online Kaja Faramis Cloud nanggung enggak tuh damage iya Mino atau mending. Cow. Banyak tuh yang di immune Kufra di sini. Masalah sekarang Martis juga dengan satu mortal coil juga nikmat immune banget dengan adanya pergerakan dari Atlas. Enggak menjamin juga kadang-kadang Minion Fury lah. Sisi besar. Ya, Mino paling bagus. Ya, Minion Fury lah yang mungkin ultimate yang diharapkan dari Minotaur. Mino udah pasti bakal naik tier itu dia. Iya soalnya enggak ada Grok di MSC ini. Ya. Boy dengan Minotaur-nya. Iya, karena enggak ada Grok. Karena kan biasanya imun-imun Grok kan. Iya. Efek heal dari mode rage-nya. Jadi ya penggantinya Mino guys untuk MSC ini. Apapun sebenarnya sisi besar gitu kan. Makanya tadi pas cow gua agak kaget. Better enggak menang roster rempel kan udah tahu lah. Grok di bandnya cuma sampai group test kan, knockout udah boleh ya? Gak tau lah, gak tau. Belum tentu. Oh belum tentu ya? Belum tentu, indefinitely. Group test yang pasti. Yep. Oke, ini dia Kotsdel pun sudah mulai masuk lagi menuju ke dalam satu waktu yang mereka miliki. Dan coachnya bersama dengan Coach Adi. Wah ganteng banget. Last chill.
Kenapa Grok gak bisa? Kata ada bug, guys. Ada bug. Kamu mau tahu bugnya? Oke. Saya juga tidak tahu. Ini bakal jadi pertarungan. Nyundul WON 1 jam. Benar-benar sengit pasti apa? Untuk memastikan. Nyundul WON sebetulnya 1 jam. 1 jam. Di peringkat 1. Turun 1 jam. Oke, jadi kalau kalian komen enggak 1 jam juga sih. It's Onyx Time dan juga tim. Ya 60 menit. Kalau musuh pakai WON, dia nyalain WON terus diseruduk. Lama sebenarnya. Lanjut kali ini dengan kedua jungler sudah berada di posnya. Lagi dia bisa begitu ya. Apalagi dari Kairi. Gak ngerti gue kalau bug-bugan skip. Horor-rocan aja, horor-rocan. Bug simple ngebuang hero bagus ya guys ya. Gak kelar-kelar nih. Kedua roamer kita. Ya Helcar juga kebuang gue soalnya. Gak tau tuh bug apaan. Punya Riz ataupun dari jenis Helcar tuh gak... Udah sangat-sangat nikmat sekali. Kalau lagi ulti musuhnya gak bisa mukul gitu loh. Bener-bener hilang. Sedikit masuk dalam area pertahanan lawan. Kayak Natalia gitu ya. Iya ngebug. Cukup bisa membantu dia sendiri. Tapi Sans selalu dengan permainan agresif dan juga mencoba untuk memancing player dari tim lawan agar masuk dan mengikuti ke arah dirinya. Kayak klip TikTok. Dengan dua purify ya di tangan cewek dan juga di tangan Sans. Ayo boy, kasih tau boy. Jangan sampai di It's Onyx Time lagi sama pembahasin. Polling dulu, iya polling. Onyx. Yap. Harus hati-hati untuk siap juga kalau ingin mencoba melakukan aksi. Ambil select pad dulu ya. Yap. Sementara itu untuk Beatrix-nya. Belum jadi apa-apa, ini kayaknya ada kesalahan. Boom! Atau mau langsung menuju ke arah Legion Sword atau apa nih? Kufranya mau meledak ya guys ya. Dia mau Furyhammer langsung. Atau mau Furyhammer, oke. Baik, seperti itu. Namun untuk sekarang ada Warrior Bird yang udah langsung diamankan oleh Reshi di tempat yang berbeda. Ada satu lagi Kelompang, ada satu lagi Goldbug. Kunnya nggak main cooldown, dia main Bennett. Oleh Best Play One, tapi Keyboy mendadak Kelompang ke bagian depan. Walaupun agak sedih. Aja terlambat. Kalian pernah ngeliat ini gak sih? Jadi, kayak kita lihat dari Block of Destiny ya. Lightning di Reshi dan juga dari Boots. Penasaran gue skill satunya dia bisa gede apa tuh. Saling head to head. Jelek banget, Be. Kekuatan seperti ini, Lim. Jelek kan harusnya. Arlott jelek. Yuzong. Kayak gimana kira-kira lineup-nya? Yuzong jelas lah. Artel, Contestarlo, 4 orang NA udah di sana. Walaupun Faramus bisa dibilang. Selalu. Ayo Boots, langsung Boots. Ini dia Azura Aura tidak keluar. Nggak level 4, ini Kiboy level 4. Enak nih, Kiboy level 4. Tempat Tokushion yang hampir saja tidak dikeluarkan. Tapi untuk Tartelnya terreset pergerakan dari Uresi. Sendirian aja Arlottnya tertinggal Boots. Masih kekaiting gitu ya, nggak ada naga lagi. Mengganggu. Tapi Kiboy masih ada ulti sih. Sam juga ada ulti. Namun dari Mortal Coil-nya, Tyra defense dikeluarkan, nabrak langsung ke arah. Itu saknya masih. Eh boy, Ulti boy. Ada lagi counter langsung dikeluarkan. Dan mereka masih siap untuk melakukan sebuah pancake press. Player 1. Cuan. Masa ke pressure ya, satu lawan satunya. Ada flicker? Uresi bakal coba untuk dikejar. Mati Uresi. Uresi mati. Tapi lama sih. Tapi Kairi bakal coba untuk mengejar dengan ada puncture dan toss. Menjadi finishing touch yang bagus, tapi sayang sekali di arah depan sana. Warnya boleh-boleh nih. Oke, Boots yang mencoba mengejar dan satu terakhir. Kufra pun menjadi korban lanjutan. Boots mulai menghilang. Oke, ini. Perseteruan mulai sering terjadi. Jarang kalah lane, mereka enggak ngendorin jarang kena solo kill. Dari saat terpaksa banyak menjaga momen gitu ya. Enggak sayang mom, enggak sayang skill. Enggak sayang skill dia, iya enggak sayang skill dia tuh. Tolong ya media-media boleh di-highlight ya teman-teman. Altar. Ya mungkin betul. Akan menyelamatkan nyawa rekan-rekan dan dirinya sendiri. Agar AA mendapatkan juga momen-momen seperti tadi. Dirinya udah kebuka. Di posisi shardnya masih 3-3. Hati ya. Sementara dari emblem bisa kita lihat ya untuk mungkin dari damage. Mas Rezi komennya ganteng ya. Lagi benar. Okay. Ya dia pakai benar. Sementara Avaris juga untuk cloud-nya lebih tajir jatuhnya. Sans sudah mulai itu baru cari koriko. Ketika gue lihat Sans kayak gitu, gue cewek mandiri banget ya. 2 juta beda tadi. Dari Fitbit 80. Makasih. 2 jutanya. Di NDOPR ide egois siapa kita Indonesia? Siapa kita? Indopret siap. Itu sendiri dan juga barusan ada satu blazing duel untuk Indopret nih, Bos. Battle Mirror Image ya betul lagi tempat yang berbeda. Ya ini cara bermain efektif dengan Cloud ya dari cewek. Anjir bayangin cok tengahnya Onyx, Mino sama Faramis. Ada Yuzong, Cloud. Sekarang emang kalau clear kan udah bisa dibanding jungler kan, jadi aman. Ini wah tim fight-nya bakal ngeri banget ya. Iya, tim fight-nya yang Onyx. Fight-nya kuat, utility-nya banyak. Waduh. Sementara itu satu orang Sans ditarik balik. Nah, dan berhasil selama daerah tersebut. Bahkan kekikil kan lu. Tuh ditarikin Tartalnya sama Arlott ditarikin. Balikin sih ada breaker kiwe tadi. Dulu tuh gue diajarin bahasa kasar coba bilang tuh. Untuk memberikan badannya terhadap Shark. Sundala moment kan. Diberikan di arah rumputan bahkan Hun.
Dijajar ini aneh banget, cok. Untuk sekarang masuk bagi dalam, hampir saja bisa mendapatkan langsung arah orange buff-nya. Tapi best player on masih mengamankan satu orange buff tersebut dan Kiboy coba pertempurannya. Ada banteng lawan hiu nih jatuh jani. Shark lawan Minotaur. Ada banteng lawan Petrify. Solo kill. I still love you. Tapi Ureshi tersedot darah sedikit lagi, SP tersisa. Ureshi pun harus dapat turret sih bawahnya. Portal menjadi milik dari Onyx untuk kedua kalinya. Ya karena juga tadi dari nice banget sih Bud. Juga enggak pegang retribution setelah dirusuh orange buff oleh Kairi. Dan itu menjadi hal yang baik untuk Onyx dan kawan-kawan untuk bisa dapetin farming dualin kah ini? Yap. Sementara untuk sekarang best player one ada di bagian tengah masih mundur terlebih dulu dan deretan itemnya seperti ini. Demon Hunter Sword-nya udah jadi ya. Dari cewek menang 400 ya padahal kalah ini dia, kalah match up lane. Emang dua item dan lihat. Dari tadi kena recall, kena recall. Dari tadi ditargetin terus, di backup memang sama Kiboy dikasih vision. Tapi dia tahu banget posisi yang bagus untuk berdiri sebagai marksman. Tapi kalau kita lihat ke arah basicnya. Wih, bisa mati nih cewek. Weh. Berani banget loh. Rame, makanya dia. Saking enggak ready ya. Pas banget tuh. Thank you 250-nya. Dari SUHU 69. Pesan bonus new member dan masuk blessing duit. Berapa pun pasti dibayar. Bisa masuk ke bagian dalam, ada satu lagi di virus yang mencoba menawar dulu efek balasan. Satu orang dari pemain Outplay pun langsung melayani cepat, best player one tertinggal sendirian tapi untungnya dia masih bisa hasil pergi. Sing. Dengan adanya Kairi. Gak bisa, gak ada ulti lagi Kairinya. Kairi Toros akan berhasil terpergi. Kiboy. Wajar yang dimiliki membuat dirinya berhasil kabur dari area tersebut. Walaupun ada reward manipulation dari Moon tadi ya. Iya Kiboy. Agak sedikit slow jalan. Rapi banget ya Sonic mainnya. Plus dia masih megang Blazing Duel. Kiboy iya benar ini Kiboy. Plus juga dari Kiboy, Kairi. Yang begitu sigap untuk menolong cewek setelah mendapatkan satu outer turret memusnahkan hampir itu cewek ulti angin gak ada yang nyenggol dia ngekill cok oke boleh sing duit wah ketabrak lagi hidup tapi Kairi aman. Kairi berusaha untuk bisa pergi aman tersebut Kairi bonus dan dia emang mau nunggu timingnya tenang sekali ya jiwa dan raganya benar-benar menunggu timingnya tidak mau jiwa dan raganya bisa terganggu sama sekali selesai gak apa-apa gue ditembak dulu gak panik pak itu yang gak panik yang jadi poinnya ngeri guys lance semi ini harus berdiri di depan sekarang kena lagi Tyrant defense yang kena lagi tapi cewek masih stay untuk bisa mendapatkan lagi berani banget cewek oke guys. Mantap, mantap. Posisinya sih posisi kejepit loh itu tadi. Emang ngeri banget ya. Ada purif sih aman aja dia. Tahu betul. Oke, damage power dari basically belum terlalu besar. Oke, santai aja. Dapat bawa dapat turtle sih enak banget ini. Naga kah? Ulti. Oh, naga banteng. Dan siap wah, enggak kena ulti kufranya miss. Dan ada lagi Priest dia besar dengan Dragon Tail. Tiga loh, gue sebenarnya tiga. Wah, bisa masuk sih ini enggak bisa masuk sih. Kiboy masuk cepat. Masih ada Blazing Duet, Nice. Buset. Awas dicolok Kairi. Back. Wah, rata. Kali ini dapat rapi banget Onyx guys. Oleh Sans. Menutup peperangan barusan walaupun Sir sudah mulai hadir. Satu inner tarif ke target operasi dari baru selevel Echo ini guys. Mundur mundur ceweknya tapi lihat damage dari cewek. Udah cukup membuat Sir akhirnya memilih untuk pulang. Waduh. RR Roto ya, Roto. Keren gini tempatnya, satisfying banget lo liatnya. Dia maju gak apa-apa, dia tumbang, tapi dia dapetin kill. Dia Blazing Duet, baru dia pakai BMI, posisi dari cewek yang sangat-sangat manis. Sekaligus jadinya. Dan kalau lihat ini adalah, dia bisa sambil nge-push jadinya tuh. Dia punya mekanik yang juga memang bisa koordinasi dengan baik gitu sama teman-temannya. Dia ada fleet, bahkan lihat dalam satu kali war darah dari cewek tidak berkurang sama sekali. Jadi artinya wipe out gitu langsung guys. Apapun loh. Ngeri. Iya, Yif jarak jauh gitu kan. Yang pasti adalah kena entah void blast-nya lah, entah void kristal ini sama sekali enggak ada, Pak. Bisa kayak gitu ya positioning cewek ya. Asli. Dia kayak aku tidak terlihat. I'm invisible. You can see me. Bener-bener dia berdiri padahal di tengah-tengah player loh tadi loh. Ya harusnya Evo scream terus nih guys sama Onyx. Dia pakai Blazing 2-nya di timing memang udah gak ada skill buat cancel lagi, udah gak ada skill buat nge-stop. Masalahnya ya, sekarang ya, udah ada kemungkinan ketemu. Iya juga sih. Iya, 3 hari ke depan susah kalau gitu. Respect karena udah bakal sakit. Dan untuk Arnold full defense berarti ya. Terbang. Ya, jadi frontliner tambahan. Sementara itu untuk sekarang. Kalau ini menang ada chance ketemu. Kalau udah secure satu aja tuh. Mereka mencari informasi perlahan terlebih. Gede banget chance ketemu. Dengan Lord yang udah mulai muncul sekarang. Sebenarnya Onyx udah memegang kendali permainan dengan 6.000. Udah nih mau perang di Lord juga. OP ini baru satu game kan? Baru satu game. Hancur.
Gak mundur Onyx. Mana mungkin Cok hero begini. Ngasih sih Patricknya posisi di atas, 3 di atas OP. Kiboy emang hadang banget itu jalan masuk gimana. Ini Minos sih ganggu Kufra banget serius. Ke Paris Kiboy loh sekarang. Iya lagi short magical damage yang dimiliki sama Outlay itu cuma dari bur. Itu enggak cukup. Nah, kalau physical itu pasti dibalikin. Dia buka Minion Fury, dibuka heal, ya damage-nya itu bakal yang masuk. Udah bebas banget tahun ini ya. Bakal jadi darah buat dia. Udah bebas banget ini unggul dikit aja dia mereka. Bisa melakukan farmingan, clear wave minion. Unggul dikit langsung manfaatin momen. Sekarang ada satu lagi Radiant Armor guna untuk menahan damage yang bisa dihasilkan oleh Hun akan semakin kuat guys kalau digandangin guys. Oleh dari kasih minion loh, lihat dari kasih minion. Iya, ini dari recall-in doang sama Kiboy. Iya, udah. Jadi satu dari kasih minion. Di ulti enggak nih sama Boots? Bukan. Oke, final fight enggak masuk, ada satu lagi reload langsung dikeluarkan begitu saja. Lordnya dibiarkan. Kuat sih high ground-nya Patrick sama Yvi. Mereka hanya memantau. Ya, karena udah pecah tapi pasif. Ini game bakal masuk sekarang nih. Naga ya. Naga buka jalan dulu terus Mino. Udah enggak ada ulti soalnya kan Yvi udah enggak ada ulti. Dari pancingan-pancingan dari anak Naga. Oh enggak, Kiboy dulu yang buka jalan. Itu dia. Harusnya Naga dulu enggak sih? Eh, nice. Buset, flicker ke depan gitu Bang Boy. Gimana ke altarnya cuma tepat waktu tapi Kiboy harus menghilangkan cukup cepat di bagian atas. Kairi dengan pancer dan Phantom. Kelamaan nahan best turret sih. Sangat-sangat cepat cewek. Udah punya WON. Oh berani juga nih NA nih, decisionnya langsung gas 405. Dari Kiboy yang maju ke arah depan sana mencari siapa yang bisa di outplay, tapi ternyata Minion Fury siapa yang bisa di outplay oleh outplay. Udah kelas itu si Kiboy guys, cuman gak dapat turret aja. Lordnya dipakai ngebuang pasif dari turretnya tadi. Oke, next wave nya pengen dicoba. Nyoba itu gak salah kok. Kaya banget kalau udah melanje guys. Jadi itulah yang tadi dilakukan Onyx. Tapi yang bagus adalah apa? Mereka hanya kehilangan satu nomor gitu ya, berdua. Dari percobaan dia yang artinya gagal. Iya, padahal lagi. Cewek ketekan awalnya satu lawan satunya. Dia hanya kehilangan Minotaur, dia bisa mengikis mid turret-nya dan dari segi gold itu benar-benar untung. Bahkan itemnya tadi perbandingannya jadi udah enggak imbang nih antara masing-masing role-nya. Ini ya. Udah sekitar 8 ribuan loh jarak perbedaan di antara kedua tim ini dan real time. Malam siapa yang main blacklist Bang, blacklist untuk Onyx. Ya, harusnya ada 35% untuk blacklist ketemu siapa ya? Ya oh, Occupy. Kalau di arah late game kita tahu ada basically todang terakhir ya besok ya. Jadi Hone yang mungkin akan menjadi garda terdepan untuk memberikan damage di arah late game. Cuman dengan ada cewek juga, dengan ada Sans yang selalu standby dengan cult altarnya. Wait. Enggak pernah kena loh file sosnya. Dapat kecilnya. Lumayan. 4 player bahkan 5 player sekarang dari Outplay harus memang masuk dan juga tetap berada di dalam pekarangan rumah. Aduh ini Outplay mau perangin juga bingung, Cok. Ditutup semua zonanya udah ditutup. Ketika grand finalnya Echo ketemu sama Onyx aja biar seru gameplaynya. Sama sekali dan boleh. Terlalu banyak efek imun-imun ini nih. Ngandalin damage beda threats-nya basic sih ini endingnya. Di depan mereka aja di area purple buff atau di orange buff-nya. Itu enggak bakal berani, mereka bakal bawa 5 member dan itu punya resiko. Jatuhnya nungguin dikasih lagi nih mah enggak usah kontes. Bangin, enak. Bisa gerak kayak gini pas Lordnya udah muncul dan zonanya udah dipasang dan semua busnya udah dipegang. Ya ini bahaya nih kalau semua yakin mau kontes. Bakal ada informasi nggak, mereka mau kontes setup nggak sih jatuhnya? Waduh kesulitan untuk Outplay itu. Nungguin Mino keluar ulti untuk pergerakan dari cewek-cewek ternyata tim pakainya di luar susah banget ini. Tetap untuk mempertahankan stack yang dia miliki agar nanti sekali mengeluarkan dia dibawa jalan lagi. Sangat-sangat optimal sekali. Oke. Untuk sekarang ada satu Malefic Roar yang udah dimiliki oleh cewek akan semakin pahit, semakin pedis. The Ohio Brother lebih dari cosplay kan sama. Sharp best player, Ureshi. Ini terkena impact dari nama brandingan doang ini. Loh, di clear. Loh, Arlot. Ada. Sampai dengan Lord yang sudah berada di area mid lane. Sementara Lord dimarahin tuh sama kaptennya tuh. Persiapan. Akankah Onyx dengan satu fight ini bisa menyelesaikan di tiga lane dong ya. Game yang pertama. Iya. Ada flicker. Kimo ada flicker. Iseng banget Arlotnya. Bawah dulu masuk nih. Tengah sama bawah. Naga. Mata ke Kiboy, mata ke Kiboy. Mata lebih ke Boots gak sih? Naga nih. Naga nih. Berhasil kabur dari basically. Oke, basically untuk bagian belakang dan sekarang. Naga dulu guys yang buka jalan emang. Naga banteng. Siapa yang akan mereka incar?
tetapi tapi enggak ada naga ya. Teratur semuanya. Masih ada ultimate multi farm sama sih. Finishing touch yang tepat dari anak-anak Onyx, apalagi ada top lane masih berdiri kokoh. Gila, ulti-ultinya kuat-kuat banget Onyx. Langsung aja dilopati tapi baru sampai ke tower. Ini area of effect semua. Nah itu baru cok skillnya guys ya. Udah bisa mendorong mundur ke arah satu player tapi untungnya tadi masih berhasil masuk dalam satu. Bisa ini bisa ini kan. Makasih kantor bola nomor 1000 nya. Pesan kantor bola 77net bagi-bagi free chip Rp100.000 sampai Rp1.000.000 cashback 20 setiap minggunya. Apakah udah end ini? Belum sih. Belum. Masih ada YV sama Betlek itu yang hidup. Oh en. Gila Onyx strong banget guys. Hore. Mantap Onyx. Cepat. One sided sih ini. 20 juta dari Fitbit 88. Pesan. Cuma kasih Fitbit 88 mantap. Gaspol 20 juta lagi. Terima kasih. Tapi gua cukup kaget ya dengan 15 menit game. GG Fitbit.